Sebuah gunung berapi kerucut aktif yang terletak di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Pada masa lampau, ketinggian Gunung Tambora mencapai sekitar 4.300 meter, yang membuat gunung ini menjadi salah satu puncak tertinggi di Indonesia pada zaman dahulu. Tambora terletak 340 km di sebelah utara sistem cekungan Palung Laut Jawa, serta di sisi utara dan selatan dari kerak oseanik. Tambora diperkirakan telah berada di bumi sejak 57 ribu tahun yang lalu. Gunung ini mengalami ketidakaktifan selama beberapa abad dan tercatat telah meletus 3 kali sebelum letusan terbesarnya pada tahun 1815. Perkiraan tanggal letusannya ialah tahun 3910 sebelum Masehi, kemudian meletus lagi pada tahun 3050 sebelum Masehi dan 740 Masehi. Aktivitas vulkanis gunung berapi ini memuncak pada letusannya di bulan April tahun 1815 yang mencapai skala 7 VEI atau Volcanic Explosivity Index. Letusan tersebut menjadi letusan vulkanis terbesar di bumi dalam kurun waktu 1800 tahun sejak letusan Gunung Taupo di Selandia Baru pada tahun 181 Masehi. Tahun 1812, Gunung Tambora menjadi lebih aktif. Kaldera Gunung Tambora mulai bergemuruh dan menghasilkan awan hitam. Selama itu, Tambora meletus beberapa kali dalam letusan kecil, dan letusan ketiga ini mempengaruhi iklim global dalam waktu yang lama. 5 April 1815, letusan terjadi. Diikuti dengan suara guruh yang terdengar.
Tinggi asap letusan gunung ini mencapai stratosfer dengan ketinggian lebih dari 43 km. Partikel abu jatuh 1-2 minggu setelah letusan. Tetapi terdapat partikel abu yang tetap berada di atmosfer bumi selama beberapa bulan sampai beberapa tahun pada ketinggian 10 hingga 30 km. Angin bujur menyebarkan partikel tersebut ke sekeliling dunia, membuat terjadinya fenomena alam. Matahari terbenam yang berwarna dan senja terlihat di kota London, Inggris pada tanggal 28 Juni, 2 Juli 1815, dan 3 September hingga 7 Oktober 1815. Pancaran cahaya langit senja muncul berwarna oranye atau merah di dekat ufuk langit dan ungu atau merah muda di atasnya. Aktivitas tambora berhenti pada tanggal 15 Juli 1815. Letusan tersebut juga menyebabkan perubahan iklim dunia. Tahun berikutnya, 1816, sering disebut sebagai tahun tanpa musim panas dengan adanya perubahan cuaca drastis di Amerika Utara dan Eropa akibat debu yang dihasilkan dari letusan. Peristiwa tersebut menyebabkan kegagalan panen dan kematian ternak massal yang pada gilirannya menyebabkan wabah kelaparan terburuk pada abad ke-19. Meskipun ledakan berhenti pada tanggal 15 Juli, emisi asap masih terlihat pada tanggal 23 Agustus. Api dan gempa susulan dilaporkan sering terjadi 4 tahun setelah letusan. Letnan Philip yang diperintahkan Sir Stamford Raffles untuk pergi ke Sumbawa melaporkan kesengsaraan besar terhadap penduduk dan memberikan pukulan hebat terhadap masa depan penduduk. Letnan Philip juga menceritakan masih terdapat mayat di jalan dan banyak di antaranya telah terkubur. Desa hampir sepenuhnya ditinggalkan dan rumah-rumah roboh. Penduduk yang selamat kesulitan mencari makan. Di wilayah Eropa, perubahan iklim menjadi penyebab wabah tifus di Eropa Tenggara dan Laut Tengah bagian timur di antara tahun 1816 hingga 1819. Banyak ternak mati di New England selama musim dingin. Suhu udara yang dingin dan hujan besar menyebabkan gagal panen di Kepulauan Britania. Kelaparan merata di Irlandia Utara dan Barat Daya karena gandum, haver, dan kentang mengalami gagal panen. Krisis juga terjadi di Jerman. Harga makanan naik dengan tajam akibat kenaikan harga yang tidak diketahui menyebabkan terjadinya demonstrasi di depan pasar dan toko roti yang diikuti dengan kerusuhan, pembakaran rumah, dan perampokan yang terjadi di banyak kota-kota di Eropa. Kejadian itu menjadi kejadian kelaparan terburuk yang terjadi pada abad ke-19. Dalam sebuah teori yang disampaikan oleh Napoleon Society, kekalahan Napoleon Bonaparte dipengaruhi oleh bencana iklim yang ditimbulkan oleh tambora. Pertempuran tersebut terjadi di Waterloo. Hujan dan badai di malam pertempuran yang diikuti oleh dinginnya suhu telah menyebabkan pasukan Napoleon terjebak dalam lumpur yang menyebabkan efektivitas pasukan kavaleri dan amunisi meriam menjadi tidak dapat digunakan. Kekalahan Napoleon Bonaparte dalam peperangan yang saat itu mewakili Kekaisaran Prancis melawan 5 koalisi kekaisaran yang ada di Eropa mengakhiri kiprahnya. Kekalahan Napoleon telah mengubah sejarah dan membentuk aliansi yang akan mempengaruhi konstelasi negara-negara di Eropa hingga abad berikutnya. Bencana ini juga dipercaya telah menginspirasi penemuan sepeda awal yang disebut Laufmaschinen atau mesin berjalan dalam bahasa Jerman. Alat transportasi ini ditemukan oleh Baron Karl von Drais. Oleh karena itu, alat transportasi ini juga disebut sebagai Draisini. Seorang sejarawan asal Jerman, Hans Erhard Lessing, yang meneliti berbagai penemuan penting, menceritakan velocipede yang ditemukan oleh von Drais bermula sebagai transportasi alternatif setelah dia menemukan banyaknya kuda yang mati. Pada tahun 1816,
Dreyse mematenkan temuannya dan memulai menjual produk tersebut di Jerman dan Prancis. Pada tahun 2004, tim dari Universitas Rhode Island, Universitas North Carolina, dan Direktorat Vulkanologi Indonesia memulai sebuah penggalian arkeologi di Gunung Tambora. Setelah 6 minggu, tim tersebut menggali bukti adanya kebudayaan yang hilang, yang musnah karena letusan Gunung Tambora. Situs tersebut terletak 25 km sebelah barat kaldera di dalam hutan. Berdasarkan artefak yang ditemukan, yang mayoritas benda perunggu, tim menyatakan bahwa orang-orang tersebut tidak miskin. Bukti sejarah menunjukkan bahwa orang di Pulau Sumbawa terkenal di Hindia Timur dalam komoditas madu, kuda, kayu sepang, memproduksi daye merah dan kayu cendana yang digunakan untuk dupa serta pengobatan. Daerah ini pun diketahui produktif dalam bidang pertanian. Penemuan arkeologi memperjelas bahwa terdapat kebudayaan yang hancur karena letusan tahun 1815, yaitu Kerajaan Tambora. Penduduk mulai tinggal di Gunung Tambora pada tahun 1907. Penanaman kopi dimulai pada tahun 1930-an di lereng bagian barat laut Gunung Tambora. Tambora, gunung api yang gagah dan mengubah dunia, adalah bukti kedigdayaan alam dalam kekuasaan Tuhan. Pada tahun 1967, Gunung Tambora meletus, namun dalam skala yang sangat kecil. Tinggi gunung setelah letusan terbesarnya adalah 2.850 meter di atas permukaan laut. Kini Tambora masih berstatus gunung api aktif, yang menjadi saksi sejarah peradaban manusia masa lampau di Kepulauan Nusantara. Salam Rahayu, salam budaya, dan salam bingkai desa.